Hello, hello, hello. Testing mic, testing mic. Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni aku nak buat vlog. Sebab nak buat santai-santai lah kan. Minggu ni kita dah nak menyambut ke hari raya, betul tak? Dan minggu ni juga aku akan balik ke kampung. Dan sebelum balik ke kampung aku kat Muar Johor, aku nak tukar tayar. Aku nak tukar tayar kereta. Dan alang-alang aku nak tukar tayar kereta ni, aku ingat nak cari satu sport rim lah. Sport rim raya. Sepanjang aku pakai kereta daripada Viva dulu, sampailah ke Proton Saga SV, sampailah ke kereta aku yang baru, aku pakai pada tahun 2020 ni, aku tak pernah langsung make up kereta. Baik sport rim ke, spoiler ke, apa-apa tak adalah. Langsung tak ada. Aku memang pakai kereta tu standard pekak je. So untuk raya kali ni aku ingat nak try pakai sport rim lah untuk kereta aku ni. Dan aku pun tak pernah nak share dengan korang kan aku pakai kereta apa-apa semua. So hari ni aku akan sembang sikit lah pasal kereta. So kalau korang nak tahu aku tukar tayar kereta dan juga sport rim dekat mana, tengok video ni sampai habis. Okay guys, untuk video kali ni kita tak ada cari tempat-tempat makan dah. Aku nak pergi cari tempat untuk tukar tayar dan juga tukar sport rim untuk kereta aku. Dan pusing punya pusing dekat apa Shah Alam ni, aku jumpa ada satu ni, Tire Plus di Section 15 Shah Alam. Sepanjang aku duduk dekat Shah Alam memang tak pernah pergilah ke kedai ni eh. So jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Kalau korang nak tahu, dekat sini bukan jual tayar, bukan jual rim sahaja, diorang pun ada buatkan servis-servis lain juga. Sebagai contoh, nak repair aircon ke, nak buat alignment, nak buat balancing pun boleh. Dan kalau korang sampai sini, korang terus pergi kat bahagian reception dia ni untuk tengoklah per rim-rim dan juga tayar-tayar yang korang berkenan. Menurut owner gerai tayar ni, Boss Jeff cakap spot rim dekat sini ada lebih daripada 1000 design, babe. Hai, memang rambang mata lah siapa-siapa yang kaki bikin ataupun modify kereta nak tukar rim. Memang best kalau korang datang sini, daripada saiz kecil-kecilnya sampailah ke besar-besarnya. Untuk tayar pun sama juga, ada pelbagai brand dan juga ada pelbagai saiz yang korang boleh pilih. Ikut korang lah, nak pakai tayar tebal ke, nak pakai tayar nipis ke, nak pakai tayar besar ke, nak pakai tayar kecil ke, terpulang pada korang. Banyak gila weh ini tayar ni. Lepas tengok punya tengok, aku bersetuju untuk ambil ni Lenso Project D Evo 2. Rim Lenso ni merupakan rim buatan Thailand dan katanya dah pun masuk dalam pasaran lebih 20 tahun dekat Malaysia. Untuk tayar pula, aku pakai Michelin Pilot Sport 4 dengan ukuran 205/50/16. Katanya tayar ni memang padu kan, sesuai lah dengan kereta aku. Kereta yang aku pakai ialah Peugeot 208 1.2 PureTech Engine. Aku pakai kereta ni daripada tahun 2020 lagi. Dan sepanjang aku pakai kereta ni, aku tak pernah ada modified apa-apa lah. Memang standard betul. Kalau korang datang sini nak tukar tayar ke, nak tukar sport rim ke, korang boleh lepak dekat dalam waiting room ni. Diorang ada sediakan aircon kat dalam tu. Memang sejuk, memang selesa weh. Mantap, dah siap pasang dah aku punya tayar dan juga rim ni. Untuk tayar profile dan juga spek rim ni memang sesuai dengan kereta aku. Nampak lebih tegap gitu kan. Last kali sebelum aku balik tu, dia orang buatkan tayar alignment untuk kereta aku ni. Untuk make sure apa tau, aku dapat drive kereta ni dalam keadaan yang stable dan dapat tingkatkan overall handling performance. Okay guys, settle dah proses aku menukar tayar dan juga rim. Dan sebenarnya aku nak pergi basuh kereta tadi, tapi cuaca agak mendung, so aku rasa macam takpelah, esok sebelum gerak balik ke Muar aku nak basuh kereta dulu. Tapi sebelum tu kena check dulu touch and go ni, kena isi dan juga isi minyak penuh-penuh. So aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Boss Jeff, okay, daripada King of Rims, sebab entertain aku untuk tukar rims dan juga tayar dekat sana. Servis dekat sana memang tip top lah babe, memang terbaik lah. Dan siapa-siapa yang rasa macam nak tukar rim, nak tukar tayar ataupun korang nak servis kereta korang, bolehlah pergi ke kedai Boss Jeff yang aku dah tunjukkan tadi tu. Alamat semua aku dah bagi dah tadi, so korang tinggal terjah sahaja. Dan untuk siapa-siapa yang nak tengok selection of rims yang ada dekat King of Rims, korang boleh pergi ke website dia lah, kingsofrims.com, ataupun korang boleh layan YouTube channel Boss Jeff, iaitu King of Rims. Dia review dia punya sport rim memang best-best babe. So aku memang sangat-sangat berpuas hati dengan selection of rims yang dicadangkan oleh Boss Jeff. Dan untuk tayar Michelin PS4 tu aku sebenarnya dah lama nak tukar lah, sebab dia punya karakter tayar yang senyap bila bawa kan. Aku sebenarnya tak banyak knowledge sangat
okay, pasal kereta-kereta ni, apatah lagi pasal rim, pasal tire ni, aku just ada basic knowledge je lah. So kalau korang ada tengok video aku dan juga Boss Jeff dekat TikTok ataupun YouTube channel King of Rims nanti, korang confirm tergelak punya. Sebab info-info tu semua aku tak tahu langsung tau. Itu semua Boss Jeff yang bagi tahu aku, aku just cakap balik je. So okay gang, itu sahaja untuk konten kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku berceloteh daripada awal sampailah sekarang ni. So siapa-siapa yang tengah lagi on the way untuk balik raya tu, berhati-hatilah di jalan raya eh. Dan aku nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton-penonton tegar video-video yang ada dekat YouTube channel Padu Base Studios dan juga di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram. So macam looks kereta aku, okey ke tak? Lepas Dato' Karim tu kan, nampak lagi gagah, nampak lagi mantap, nampak lagi padu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu Base.